Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang kompor gas. Kompor gas dengan kendala ketika kita menghidupkan pemantik gas atau pancingan gasnya itu hidup terus. Seperti ini kita akan lihat. Seperti ini kita akan coba. Kita nyalakan dulu. Kita buka. Posisi kayak gini, api ini bahaya. Kalau diteruskan bahaya. Nah, ini kan bahaya. Seperti itu. Jadi ini keluar semburan, tidak mati-mati. Seperti ini kerusakannya. Begini solusinya. Kita tidak usah bongkar mesin dulu. Ini tombol ini kita lepas dulu. Ini kita bersihkan dulu menggunakan lap. Banyak kotorannya kita bersihkan dulu. Sampai benar-benar bersih. Kita pakai lap. Ini saya pakai minyak nggak apa-apa. Kit ini saya seadanya pakai kit biar bersih aja, biar kotorannya hilang. Setelah itu kita akan pasang. Kita akan coba apakah apinya masih nyembur. Sudah tidak, sudah bagus. Mungkin ini kan saya buka pintunya jadi terang. Kita akan matikan lagi lampunya biar kelihatan masih nyembur atau tidak. Kita tutup dulu pintunya. Kita akan coba hidupkan apakah masih nyembur enggak. Ternyata enggak ada semburan di sini, tidak ada semburan, berarti sudah bagus. Kita matikan, kita buka lagi pintunya biar kelihatan. Ini secara keseluruhan sudah normal. Kenapa tadi semburan itu terus? Karena ini ada kotorannya, yang di sini tadi ada kotorannya, di sini ada kotorannya, jadi ini tidak presisi, mengakibatkan ini seret. Setelah kita bersihkan dan kita lap, kita kasih minyak atau dikasih kit nggak apa-apa biar bersih, baru dia mau muter, jadi mau berfungsi lagi. Penting semua sudah dibersihkan semua. Kita akan coba lagi. Satu kali lagi kita akan coba. Kita tutup pintunya biar kelihatan apinya. Kita coba lagi apakah masih menyembur apinya. Kita buka.
sudah tidak nyembur lagi.